Ni Amin cerita tu lah. Orang selalu duduk compare-compare. Takkan ada dua Mat Khalid, dia akan ada satu je Mat Khalid kat dunia ni. Baik. Boleh ya? Amin play ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aman. Dilahirkan di Gunung Panjang, Gopeng, Perak. Arena rock tanah air tak memihak kepada saya. Iman Idrus bin Saadun. Kau tahu kampung botol kanan tak? Tahu? Harry Lee. Anak Pak Bulat, pengusaha kebun Kantan. Cai. Atau nama sebenarnya Muhammad Dinesyah. Cai Marga. Marga satu lah. Kegagalan dalam band rock membuatkan Cai menggunakan kembali otak logiknya. No. Bang Man. Tak ada blazer side dia ni. Tiada apa yang dapat ku rasakan sama janji kita dipadukan. Sedap gua dia. Sedap. Rindu yang dirasakan. Adalah rupa yang memang pias. Dengan bayu senja yang bertiup. Hai geram nak cahaya ni. Muzik rock tanah air kita tidak akan mati. Ia merupakan penyumbang besar dalam muzik tanah air kita. Tidak kira ekonomi maupun sosial. Bagi Amin, vibe rock tu ada lah. Daripada combine kan, rock satu, rock O, rock bro kan, combine sekali kan. Tapi ada tiba selit orang pisang, rock yang kucai. Mana sesat. Tapi overall bagi Amin, adalah vibe tu, vibe. Vibe rock old tu. Amin rasa terharu pun ada sebab lah even arwah dah, kalau ikutkan tahun ni dah 3 tahun dah dia pergi kan. Tapi tetap orang masih tribute untuk dia ikut style dia. Bagi Amin tu satu penghargaan yang besar. Bagi Amin ni perkara yang baiklah, baiklah, alhamdulillah lah. Terima kasih lah sebab apa, support arwah, faham cara arwah, dia punya film-film semua. Dan koma sanggup buat macam ni tribute untuk dia. Bagi Amin satu penghormatan yang luar biasa. Teruskan rock untuk negara. Overall, cikgu. Sebab Amin ada tengok video dia yang sebelum ni. Sebelum ni lagu apa? Ah, Amin ada tengok. Dah tengok, itu pun Syahir yang tunjuk. Syahir ni kenal sangat. Oh, okay. Okay. No. Oh, okay, okay, okay. Mana ni nanti dia akan jadi ada lagi, ada lagi, ada lagi ni. Boleh, boleh bagi Amin. Boleh sangat dah ni. Cuma bagi dia lentok lagi. Okey, bagus macam tu. Tengok dia punya ni pun tak adalah nampak over sangat kan. Bagi Amin, okey lah. Bagus sebab memang okey lah. Adalah rock, rock punya vibe tu. Cuma next ni kalau ada nak buat lagi, bagi lagi rock. Ha, merepek lagi tak apa. Ha, tengah nyanyi-nyanyi kat reban ke, reban ayam. Boleh, boleh. So far ni alhamdulillah bagi Amin dah okey. Ah, dengan bajet itulah. Faham, faham. Dengan bajet itu. Amin dulu pernah buat dengan bajet macam itu pun. Dia tak tak apa bagi Amin dengan bajet yang itu, itu kreatif tu datang tu. Sebenarnya kita shoot mana pun jadi. Amin buat lagi lah. Buat lagi, Amin enjoy. Amin enjoy tengok. Buat. Panggil lagi siapa yang tengah ada sekarang ni. Dia pernah berlakon rock tu kan. Panggil je cameo. Ah, ada bajet insyaAllah. Selalunya gitulah ya. Kawan-kawan semua. Kena ada bajet baru semua okey. Terima kasih. Perasaan eh. Dia secara jujur ni dia ada dua rasa tu sebenarnya. Beban dengan owner. So beban tu, pressure tu dia tak adalah ya. Sebab kita anak arwah kan. Lepas tu ni Amin cerita tu lah. Orang selalu duduk compare-compare. Bagi Amin tak apa lah, Amin okey je orang kau boleh compare kan. So sebab Amin pun tahu Amin punya kelemahan kat mana. And then dari situ buat Amin tahu di mana Amin nak baiki balik apa yang kelemahan dari segi directing, scripting dan sebagainya ni lah, filmmaking ni lah kan. Sebab takkan ada dua Mat Khalid, dia akan ada satu je Mat Khalid kat dunia ni. So bagi Amin, Amin ada rasa honoured sebab Amin diberi peluang untuk teruskan arwah punya legacy dan
bagi Amin, bukan Amin je, satu family pun teruskan. Dan okey lah, alhamdulillah. I go with the flow, no rushing. Bagi Amin, setiap karya arwah tu dia tak ada pun nak educate sesiapa. Dia buat je apa dia rasa. Nah, siapa dapat, alhamdulillah. Siapa tak dapat, okey. Dia ni arwah pernah cakap masa kat doku dia tu kan, kita yalah idea buat cerita kan, tapi tanggungjawab kita tu. Ha, tanggungjawab kita membuat satu cerita tu kena ada tinggalkan kesan pada masyarakat. Ha, kalau ada, alhamdulillah. Tak ada, it's okay. So macam tu lah. Bagi Amin, dia tak ada kita nak, wah aku buat macam ni, orang kena faham aku. Tak ada. Kita just buat lah itu yang Amin nampak dengan arwah. Dia tak ada nak, oh kena buat macam ni, nanti orang macam ni. Tak ada. Tak pernah. Just go. Yang ni menjadi, bagi Amin ni 70%. Next ni bagi 100%. Eh ni okey ni. Lentuk lagi je. Ramai tanya soalan ni. Tapi dekat sini lah Amin jawab lah. Ikutkan ada sebenarnya. Tapi tak tahu bila, tapi ikutkan ada. Rahsia. Rahsia pula mana ada. InsyaAllah. 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 Penting. Bagi Amin, setiap dalam karya tu kena ada lagu. Sebab kadang dari lagu tu dia akan mengangkat lagi cerita tu. Music lah, music important lah. Sangat-sangat important untuk sesebuah karya tu dan cerita. Kepada NSR, Amin nak ucapkan, yang first kali Amin nak ucapkan terima kasih kerana yalah sudi datang sini untuk Amin buat reaction video tentang video tadi tu. And then Amin sangat menghargai lah apa yang NSR buat The Rock ni kan, tribute tu. And then untuk NSR sendiri, Amin wish good luck dan buat lagi banyak-banyak lah lagu. Teruskan lah. Walaupun yelah ada benda-benda tu kan, tapi bagi Amin okay. Harap kita sama-sama kuat lah. Teruskan NSR, insyaAllah.